Pak Presiden SBY, Pak. Kan Pak Presiden SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Tanggapan dari Pak Jokowi. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, merespons positif mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Respons tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat menjawab pertanyaan dari awak media setelah melakukan kunjungan proyek pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada hari Selasa, 20 Juni 2023, ya bagus, ungkap Presiden mengutip laman Setkab RI, Presiden Jokowi mengatakan, mimpi SBY mengenai berada dalam satu gerbong kereta dengan Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri memiliki makna bahwa semua pemimpin negara ini bekerja bersama. Sama untuk membangun Indonesia. Baginya, mimpi tersebut juga merupakan mimpi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, yaitu mimpi kita semuanya, imbuhnya, diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SB, menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi naik kereta bersama Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam mimpinya tersebut, SB, Jokowi, dan Megawati bersama-sama naik kereta Gajayana dari Stasiun Gambir, Jakarta. Sebagai informasi, Presiden ke-8 Indonesia baru dapat diketahui setelah Pilpres 2024 selesai. Saat ini Jokowi merupakan Presiden ke-7 RI. Bagus. Bagus sih untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya.